Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog Bobby Spike Rare Item atau Muhammad Bobby. Jadi di depan saya ini baru saja kedatangan customer yang membawa Toyota Velfire tahun 2013 om ya. Ini mobilnya. Ya, karena kita spesialis setir seperti biasa, kita menggantikan atau mengupgrade setir standarnya dengan setir yang full option. Nah, ini setir full optionnya kita masih bimbang ya, atau masih ragu memilih antara Innova atau Fortuner. Karena dua-dua setir ini sangat, ini ya, sangat mewah ya. Kalau Innova dia yang build up-nya, dia yang ada pedal shift dan cruise control. Kalau Fortuner dia yang kepunyaan TRD guys. Jadi Fortuner TRD lengkap dengan pedal shift dan cruise control ya. Nah, ini kebetulan kan yang datang ke tokonya bukan customer saya, melainkan ini ya, asisten dari customer saya. Jadi saya tinggal nunggu balasan WhatsApp dari customer saya, akhirnya memilih yang mana. Tadi saya udah videoin sih setir-setir yang akan mau dipasang ya. Nah, jadi ini kebetulan lagi sambil menunggu, kita lagi instalasi nih. Coba Wi. Nah ya, jadi sambil menunggu balasan WhatsApp, kita lanjut untuk instalasi. Nanti kalau udah instalasi kan udah enak, tinggal pasang aja setirnya. Dan kebetulan nih setir lamanya udah kecopot. Ya, ini setir lamanya. Tadi saya udah ini ya, udah videoin detail setirnya sebelum kecopot kayak gini. Kalau ini kan udah berantakan ya, udah kita copotin airbagnya, instalasi. Nah, jadi udah mantap. Nanti tinggal nunggu pilihan omnya jatuh ke mana, ke setir Fortuner atau Innova. Ya, jadi ada dua pilihan tadi. Dua-duanya fiturnya sama, sama persis. Cuma yang membedakan itu adalah model Fortuner dan model Innova. Dua-duanya sudah pakai pedal shift dan cruise control juga. Fitur-fitur di setirnya juga sama. Oke. Jadi saya mau lihatkan dulu detail setir lamanya sebelum kecopot ya. Ini dia detail setir lamanya. Oke okay guys, jadi itu dia detail setir lamanya ya. Masih simple banget setirnya. Ini juga kayunya juga udah ada yang baret nih, wood panelnya. Ya memang dia sudah wood panel dan kulit juga, cuma di sini kayaknya ya faktor umur, faktor usia setir jadi seperti ini ya. Terus untuk audio steeringnya dia benar-benar simple nih. Audio steeringnya cuma volume, ganti channel dan mode ya. Untuk tombol telepon dia belum ada. Terus MID dia masih display di sini ya, nanti kita pindahin di sebelah kanan. Terus di belakangnya dia juga belum ada pedal shift ya. Nah, pedal shift nanti akan saya aktifkan di Velfire ini, Velfire 2013 ya. Jadi setir lama ya seperti inilah om. Oke. Nah, nanti akan saya lanjutin lagi, saya mau tanya pasti, saya telepon aja customernya. Oke, ikuti terus videonya sampai habis guys. Nah, ini kita lagi nyobain setir-setirnya ya, yang mau dipasang nanti. Ini ada yang karbon, terus itu ada yang Fortuner TRD, tadi kita udah tes juga. Nah, ini tadi udah difotoin juga sih sama asisten omnya. Nah, tadi ini juga ada Innova yang Venturer-nya, yang full option, pedal shift ya. Nah, ini lagi dikirim fotonya. Jadi ini dia, ini antara setir karbon Innova atau itu Fortuner TRD, dan yang terakhir tadi ada Innova yang Venturer yang full option. Oke, jadi kita tunggu aja guys pemilihannya. Oke guys, nah jadi akhirnya omnya memilihkan setir Fortuner TRD ya, yang tadinya udah kita pilih yang karbon, terus ada yang coklat Dove, akhirnya memilih yang Fortuner TRD yang coklat kilat ya, ini ya, yang glossy. Nah, faktor pemilihannya karena ini ya, wood panel yang bawaan Velfire ini dia juga warnanya kilat. Jadi alangkah nyambungnya dengan yang warna kilat juga. Akhirnya memilih ini. Oke, nggak apa-apa, tinggal kita pasang. Ini udah kepasang, tinggal kita tes aja. Oke guys, nah sekarang kita lagi di lantai 8 nih guys. Kita mau nyobain fitur pedal shift-nya. Nah, ini lagi mau dibawa nih. Jadi dia sudah ada pedal shift nih. Sirnya. Tadi udah beres pemasangannya nih, tinggal pengetesannya. Oke.
Nah, ini kita tes nih pedal shift ini. Tuh ya, berganti ya posisi transmisinya melalui setir. Sip, mantap. Oke, jadi untuk pedal shift nih udah bisa dibilang aktif. Terus cruise control juga udah aktif dan setirnya juga udah oke. Nah, ini kita mau finishing terakhir, kita turun ke bawah lagi aja. Oke, guys. Nah, ini udah kepasang ya setir Fortuner-nya. Fortuner TRD terpasang di Velfire 2013. Nah, ini setir lamanya udah kita wrapping karena mau dibawa pulang lagi. Jadi ini dia udah aktif semua. Oke, ini kita taruh ya belakang apa, Yan? Nah, kita masuk aja ke dalam, guys. Nah, jadi yang sebelumnya dia tidak ada tombol telepon ya, ataupun ini sekarang udah ada tombol telepon dan aktif ya. Nah, tuh dia langsung ke telepon via tekan ini aja. Jadi ini telepon masuk, kita bisa ngangkat dari sini. Terus ini ada modenya. Ya, mode sama, yang fitur sama nggak usah kita coba lah ya. Nah, ini cruise control juga udah pasti aktif karena bawaannya juga udah ada. Pedal shift udah kita coba tadi udah aktif ya. Jadi kalau di posisi M dia aktif. Oke. Terus ini wood panel ya, kulit. Udah mantep sih, airbag aman semua, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah, semua udah aman. Jadi udah rapi seperti ini dia tampilannya. Ya, pedal shift udah aman semua. Oke. Bagi teman-teman yang mau seperti ini mobilnya, Velfire-nya ataupun Alphard, bisa diaplikasikan setir Fortuner atau Toyota. Atau Toyota lainnya seperti kayak Innova, Yaris dan lain-lain bisa diaplikasikan ke Velfire atau Alphard. Oke, Om, terima kasih telah menonton video singkat dari saya tentang Velfire yang upgrade setir lebih fungsional dan lebih ganteng pastinya ya. Nah, ini mobilnya. Ya. Kalau fitur-fitur yang lain yang basicnya udah ada, saya nggak coba karena ya emang pasti bisa lah, udah pasti bisa pastinya ya. Jadi kita nggak mengurangi fitur soalnya upgrade dari kita. Oke, guys, terima kasih. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.